Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiartanto 88 tepat Gina Putra. Kikuk kikuk. Selamat siang buat wale-waleku semua. Selamat siang buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya, saya doakan buat wale-wale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, emang akhir-akhir ini tuh kita punya stok barang yang super good, super good, super mantap semua ya. Kali ini ada Ford Ranger XLS asli Jakarta tahun 2013. Mesinnya mantap, alhamdulillah sudah di test drive juga kemarin sampai kemana ya? Ke Lampung kalau nggak salah. Itu alhamdulillah mantap sekali dan mobil ini siap untuk diiklankan, XLS 2013 upgrade Raptor. Nanti kita bakal lihat speknya seperti apa. Mobil ini dibuka dengan harga 345 juta. Buat paling-paling berminat, paling bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 atau di nomor 0813-9005-4708. Kita cek, kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, Ranger XLS ya, ya tahun 2013 nopo Jakarta asli. Dan alhamdulillah mesinnya nanti kita bakal lihat le semantap apa seperti itu. Nanti bakal tak infoin buat pale-paleku semua, siapa tahu nanti ada pale-pale yang berminat, ada pale-pale yang kepingin, pale bisa langsung telepon ataupun WA untuk informasi mobil ini le ya. Low kilometer, kondisinya mantap, sasis-sasis semuanya masih sangat bagus, luar biasa. Oke, Ford Ranger XLS ya, ya tahun 2013. Oke, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudiartanto88. Langsung saja ya, kita mulai dari bagian depannya dulu. Jadi seperti biasa dari Ford Ranger ya, XLS T6 tahun 2013 dijadikan Raptor itu, yang diganti adalah kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, grill, bumper depan sama pelindung mesin bawahnya ini ya. Itu sepaket dan kebetulan pajaknya masih bulan 11 ya, masih sangat panjang sekali pajaknya, baru nopoknya Jakarta. Lampu depan sudah pakai Mustang ya, sudah pakai Mustang, terus air scoop sudah pakai yang model badak besar. Terus dari atas raknya sudah pakai Hammer, talang air juga sudah komplit, garnish-garnishnya lengkap. Terus peleknya ini pakai pelek ring 20, bannya ukuran 35, seperti itu. Molding pintu sudah ada, push step juga sudah ada. Oh, ini minusnya nih, minusnya moldingnya di sini ada beda. Ini nanti tak ganti baru ya, dan sesuai, seperti itu aja. Minusnya di situ. Terus roll bar-nya sudah ada juga, tutup bak sudah ada lagi ya, sasisnya kalau siang kan kelihatan ya, mulus banget ya nih sasisnya, bersih pol. Oke, molding pintu belakang, white body ya, white body belakang, serta nih garnish lampu belakang sudah lengkap. Bumper belakang sudah pakai punya Wheel Track. Molding pintu bak sudah ada, jadi bener-bener
untuk modifikasinya itu wis lumayan komplit ya, wis cakep pol seperti itu. Nah itu untuk bagian luar, kita langsung ke dalam, kita coba cek untuk kondisi interiornya pas saja yang sudah dipasang ya. Nah ini, wah kilometernya leh sedikit, 51.000. Nah sini kak, kasih lihat kak, nih kilometernya 51.000 ya. Nih kondisi mesin hidup, alhamdulillah tidak ada yang menyala ya untuk indikatornya. Untuk nih Android sudah pakai Android yang besar. Terus untuk bagian dalam ya, dashboard-dashboardnya masih bagus banget. Termasuk setirnya ini ya. Ini setirnya walaupun dibungkus tapi nih masih mulus banget. Ini kotor ya karena ini ada nempel di sini. Ini dibersihkan hilang ini. Tapi tidak ada sing coel-coel, tidak ada. Nih masih apik banget. Ini kondisi mesin hidup. Mantap. Joknya sudah MBTech full depan belakang. Terus untuk karpet ya juga sudah lengkap. Terus juga ada tambahan emblem All New Ranger di bagian pintu ya, bagian dalam. Itu untuk interiornya, kita langsung cek untuk mesinnya dulu. Nah, ini kondisi mesinnya Lek ya. Nih, tampungan air radiatornya masih sangat bersih, warna airnya masih original. Seperti biasa ya, baut-bautnya ini loh Lek, ini ya, ini bautnya. Ini masih ori semua, seperti itu. Termasuk yang di sini. Benar-benar masih gris ya untuk kondisi mesinnya, luar biasa mantap ya. Ini kondisi mesin hidup loh, halus banget mesinnya. Ford Ranger XLS tahun 2013 upgrade Raptor warna merah. Nah seperti biasa buat pale-paleku semua yang kepingin untuk dirubah F150 masih bisa, tinggal ganti bagian depan sama bagian belakang, lainnya sudah mengikuti. Harga nanti tinggal info-info sama saya. Oke, sekali lagi ya untuk kondisi seperti ini, mobil kita buka dengan harga 345 juta. Buat pale-pale yang berminat, pale bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 atau di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat pale-paleku semua. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiku-kiku.